Hello, hello, hello. Kembali lagi di YouTube channelnya Yanti aja. Salam hormat, salam toleransi. Yang pasti bikin kegiatan atau mengabadikan video-video keseharian menantu tinggal satu atap dengan mertua. Waduh, 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 ini nih aktivitas ibu mertua aku setiap pagi tuh ada aja. Dari pagi bangun tidur, siang, sore, malam ada aja. Pokoknya nggak pernah yang namanya paling-paling ya, itu tidurnya ini. Kalau tidur siang itu paling cuman sejam. Udah melebihi sultan-sultan di dunia. Anda paham? Singkong. Gue aja sebagai mantu kayak sarapan nanti. Wadidaw, stres banget. Ayolah, stres. Bukannya apa? Kayak gimana ya, kalau ibu mertua ada kegiatan apa gitu, walaupun sekecil apapun gitu. Kayak kalau mantu gak bantuin tuh, kayak mantu nggak bantuin tuh kayak gimana gitu. Tapi emang sebagai mantu durhaka, walaupun kegiatan ibu mertua gue seperti apa, mantunya tetap santai. Lo paham ya, mantunya tetap santai, duduk manis. Dan ini ibu mertua gue tuh ngambek mau diantar aku ke pasar, kata ibu mertua aku. Nggak tahu beliau tuh mau ke pasar ngapain. Sembari itu ternyata di saat beliau minta diantar ke pasar, aku tuh masih mau masak guys, belum kelar masak gue. Tapi tetap beliau ngotot disuruh anterin ke pasar, katanya mau beli sesuatu yang penting. Ya udahlah ya, kita tetap jalanin dulu aktivitasku bikin masak, bikin sayur supaya suami, bapak mertua, anak-anak gue, ibu mertua bisa makan. Ya ilah, ini lagi ngelocokin, ini lagi numbuk perbumbuan, ya seperti itulah. Dan ternyata ibu mertua kayak udah mulai ngambek bener nih. Tuh lihat, mukanya aja udah kayak gak enak gitu dilihat. Bener-bener ibu mertuaku satu ini ya. Kalau udah keinginannya, ayo antar aku. Kalau gak langsung diturutin, adek aja. Ada kegiatan seperti inilah, terus mukanya beliau seperti inilah. Ya namanya juga ibu mertua ye. Kadang kalau kami akrab kayak gini, ada aja yang benci sama kita. Ini aku mau nganter ibu mertua dulu guys ke pasar, nggak tahu tujuannya kemana. Kita antar aja daripada ngambeknya seterusan, berterus terang. Ya elah, apa aja. Terus sembari itu tetap deh kita video ini bu mertua gue dengan wajah yang sumringah setelah kita antar. Ya Tuhan, ternyata tujuannya ke sini. Dan aku disuruh nunggu di motor. Dengan bosen gue cepat ini video. Aduh, ternyata cepet juga ye. Aduh, nyampe rumah ada lagi kerjaannya. Ya Tuhan, emang lu ibu mertua gue gak tahu capek. Sebenarnya aku tuh pengen gitu. Ini kan jam 1 siang nih kisahnya. Jam 1 siang, orang tuh jam 1 siang kalau gak pekerja kantoran kan tidur siang gitu kan. Nah, kalau ibu mertua aku tuh kagak, adik aja yang dikerjain. Walaupun tidak menghasilkan uang, tapi menurut dia ini adalah rutinitas kehidupan beliau. Tuh kan, pasti yang namanya siang, harus jemur berjemur ya. Entah itu yang dijemur warna kuning, entah yang itu dijemurnya warna putih, entah itu yang dijemur baju lah, apalah jajan lah apa. Oke, turutin aja ya. Dan setelah itu ternyata bestinya datang. Ini besti paling setia jika sudah jamnya segini nyariin ibu mertua gue. Nambah lagi nih bestinya satu lagi, ibu Vera dan ponakan gue Wayan Intan Sigem. Oke, okay. I love you full pokoknya. Nah, tuh lihat seru amat mereka yang rumpiin apa tuh. Kalau udah kumpul gibahin apa aja manjur tuh itu. Ditambah lagi datang lagi nih ibu yang super rempong, punya kacamata dua mau dipakai semuanya, ada yang rabun dekat rabun jauh tuh. Setelah itu akhirnya diakhiri dengan rutinitas olahraga bersama cucunya. Oke deh ibu mertua, semoga cepat kurus dengan rutinitas yang sama cucunya.
karena ingin menguruskan badan. Baiklah, terima kasih dunia, terima kasih penonton. Sekian dulu video aku kali ini. Semoga videonya menghibur. Sampai jumpa di video aku berikutnya, guys. Bye bye. I love you, ibu mertua.